ke game terakhir antara BTR versus Onyx di sini. Kita lihat ya guys ya. Blab, sabar guys, sabar. Gua satu monitor guys. Welcome cafe. Pokitonya di band langsung, Cok. Welcome. Udah capek. Baksia Pokito di band. Baksia Pokito akhirnya di band ya game terakhir. Sama Onyx sudah mulai beda. Facecam scene, scene konten guys. Gak bisa. Konten guys. Satu konten aja. Mau dikontes masih bisa. Dan kemarin kita melihat ada Matilda yang dilepasin. Pori-pori kair itu guys. Dan mereka bisa melawan Matilda tersebut dengan Valentina. Iya. Matanya kair itu coklat ya? Sama-sama muter sama iya. Musik tampaknya. Enggak, mata biru dud. Hah? Rasengan anjing. Terus juga mereka bisa dapetin Angelanya kalau memang mereka amanin semuanya dan Valentina ternyata yang di band. Oke. Berarti yang di kontes adalah Angela dan juga Matilda. Gua tuh kalau rambut gua ngelewati mata sampai kena pipi itu tuh kayak gatal. Gua enggak mau kelihatan kayak ini di sini guys. Kalian lihatin gua aja. Jo. Apa? Lu aman lu ganteng, Jo. Apa? Lu aman lu ganteng. Waduh waduh, Hengki kenapa di? Si Hengki muntah dia. Oh ho ho, Jo. Iya, oh ho ho. Ini ya kan. Sekarang nih udah mulai ini apa ya? Someone nanya kapan main ini dulu sih. Nanti deh. Tapi dia pas jarang PL pas lagi kosong. FPL ini belum kelihatan banget skillnya. Anjay, Angela desah keluar guys. Bang Sakir untuk first pick. Guys, gue lah di venue guys. Gue di venue guys. Mana? Ini facecam gue pindahin ke layarnya. Super key ya, tapi Joy dan juga Joy. Plot twist iya. Langsung bisa main tabrak ya berarti. Kevin, thank you. Oh gila, dua hero OP cok anjing. Ini makanya ini ngeri kali nih Onyx nih. Bisa kita tahu kan. Mereka bisa irritel dong ini BTR. Ya. Irritel sih. Irritel Yuzo enggak sih? Iya. Dipaketin. Tapi dia ada Matilda tapi. Iya. Kita mau pause di mana nih? Di 15. Ya, 15. Ya, kalau maupun ya tarik selah. Dah. 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 Tiga. Belum, dua. Belum gua. Belum gua. Ah, ayo. Tiga. Ayo. Dua. Satu. Masih oke. Ah, itu dia. Sama. Sama. Joy belum pernah keluar juga ya di playoff ya. Sabar. Ya, ada sih Joy. Oke, playoff udah. Enggak tahu lah. Terisla. Win Borman itu di playoff. Kok gue megang draftnya BTR ya? Lini depan dari Onyx. Tapi bahkan untuk lini belakang mereka pemberi. Ya emang sebenarnya draft ini memang bagus BTR sebenarnya sih. Tapi Lili. Wah. Lilia. Nih. Ini Lilia ya? Chat. Kalian tahu kan Lilia Sans kayak gimana guys? Yang bikin kita enggak juara, Cok. Sebelumnya fail ya. Tapi masalahnya aduh. Lawannya ini Terenjela nih Mas Paldi. Enggak, dia terlalu jago Lilianya, Cok. Dia mekanik. Di live chat boleh bantu jelasin ke Abang. Bagaimana seorang. Kalau dari hero emang susah gitu. Tas cuman mekanik Lilia dia lu lihat dah. It different ya. Yep, different. Kalau melihat dari sosok jungler yang memang belum kelihatan dari Pegatron Alvan. Tadi gue menaskan BTR enggak sih bisa sih, ya bisa aja sih. Banyak sih Akai juga Mas ya. Angela Iritel. Liomor tadi yang sempat kita bahas, tapi Boots tidak akan. Gue ada Retrigo. Angela Iritel dari. Retrigo pun juga bakal kayak gitu kayaknya guys kalau di Retrigo. Buat Dirot ya. Anjir lah sedih Ben Cok itu Hilda. Hilda Dirot. Kenapa tuh batal? Kenapa tuh batal? Dibatalin dari MPL-nya. Ini buat main agresif atau cuma jemput temennya? Samain ke Bang Sin beta Maluku Bang Sin main Kimi Retri kembali lagi main jungler Bang Sin. Sama kan ada Lolo Pendo kali ini. Beta lama kali. Masih belum ada link. Kayak shadow-nya belum jauh. Itu zaman-zaman Hayabusa ngeluarin kartu tuh cereng. Zaman-zaman Hayabusanya masih ini shadow-nya enggak gerak anjing cuma empat doang. Enggak gerak. Slander yang sekarang skill 2 udah di-recall-in juga mati pada gini guys. Bisa siapa lagi masih ada zaman Hayabusa yang ngeluarin kartu anjing. Iya skill satunya kartu anjing. Iya straight. Itu ngomsin masih kurus banget tuh gue inget tuh. Iya.
Itu masih itu Jo, masih sering make gue itu. Sering banget. Brit Brit. Benen, Benen. Bisa Davin ya. Halo BCA. Dia kepengen buat Davin. Oke, Khalid. Ada Khalid. Okay. Yap, wah ini tipikal tipikal. Aduh, ini apa junglernya ini kira-kira ini? Ada kabelnya, soalnya wireless guys. Dia mau tunggu hero Hengki keluar coy ini. Tapi ya sebelumnya explainer dari Onyx juga belum kelihatan ya. Yap. Onyx pakai mati lagi bu ya guys ya. Wahyu welcome Wahyu. Ini konsep gara-gara cengin Sars terus guys. Katanya gilang putih guys lagunya. MM-nya apa ya MM-nya ya? Bruno enggak mungkin deh kayaknya. Gilang putih. Susah Bruno ini. Iya makanya Bruno enggak. Bruno susah sih. Claude. Bruno, Bruno. Bruno anjing. Wah. Pede enggak? Tapi masih bisa ada Matilda soalnya. Oh iya ada Matilda sih. Tapi enggak segampang itu ya. Iya, tapi enggak apa, tetap susah. Gua masih bisa selamat-selamat lah. Scene live di mana? Scene enggak live guys, konten dia konten enggak bisa ambil facecam-nya ya. Iya guys. Coba ingat lagi warna bajumu. Kala itu kali pertama. Wah, link kah Ken? Link kah? Link. Boleh sih ini link. Link, link, link atau alis bagus ini. Link atau alis. Kamu tidak link. Susah juga ini link. Gak susah. Susah lah. Gak. Ada Matilda cok. Cecil. Cecil, kalau Cecil akai berarti. No kan. Ini tapi Cecil kena Joy pusing gak sih? Gak, 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 gak. Gak ya? Gak, gak. Gak salah lagi. Pertama ya di game yang utamanya sukses di game yang kedua ini ya pasti gak sih ketempelan yeah. Hari ini si Boots seharusnya dia pakai hero-hero yang masuk belakang sih junglernya. Oke ternyata ini mungkin masih sama hanya saja ada atau enggak dia buat makan depan doang kayaknya pas depan duanya yang belakang deh bilang tim dong prepare thumbnail deh. Aduh, ini ada Yuzong. Ini XP butuh yang tebel gak sih? Cuma apa depan nih? Udah linknya Bruno sih. Tipis-tipis banget. Gua gak tau nih, buat siapa? Iya, yang buat CC biar bisa bikin Bruno Lilia hit bareng gitu loh. Depan, hero depan pasti. Hero tank parah. Hiki, thank you. Aw. Uranus. Uranus! Ya, Cecilnya gak main gak sih ini? Ah. Wih, wih, chat, let's juga teriak, cok. Let's go. Wah, mau DMC ini, guys. Udah confident banget ini, guys. Seperti apa? Game. Mereka kayak enggak ada beban ya. Yo. Ya, Zed susah gak? Enggak, dia butuh badan, guys. Dia butuh badan, dia butuh badan. Dia butuh badan ya, poke-poke ayam. Eh, para ayam, dia butuh badan, para ayam. Boleh, boleh banget. Sudah mendapatkan kekalahan. Para ayam, santai dulu para ayam. Ayam duda, ayam duda. Vaksin ya guys ya. Bukan gue yang ngatain kalian ayam. Nah malu co. Yuda anjing. Oh Yuda, iya Yuda. Yuda itu ini co. Orang main Mobile Legends anjing. Orang main Mobile Legends. Bacot anjing di rank gue pengen tabrak lagi. Gue ganti nama Yuda ayam, dia off tie. Untuk deretan hero yang pasti sudah digunakan. Perbedaan kembali terjadi. Main gue bacot anjing. Yuda ayam, Yuda ayam. Game terakhir, the real terakhir, paus. Apakah paus ini? Kursor, bocil kursor, bocil kursor. Paus lagi paus. Sabar, sabar. Ya bapak. Hironya kayak gitu guys. Paus, paus. Eh kok kalian duluan sih guys? Semuanya yang ada di sini sampai di game terakhir. Gak duluan itu hero yang nge-freeze tadi. Iya, hero yang nge-freeze itu tas kan bisa kelihatan. Masih rame loh, penuh loh. Eh berarti gua keduluan dong ini. Apalagi ini memang game. Gak kan gue habis kali dua nih. Memang mereka masih punya asa yang kedua. Tapi perlu kali dua kalau kita udah start bareng. Ya barangkali gitu tadi gue ngelek-ngelek. Gak apa-apa lah nanti aja. Nanti pas di game gue samain lagi. Waduh, waduh. Kairi aku mau suami. Eh, pas postnya berapa? Eh, Bang Sin lu postnya menit berapa? Udah kelihatan menitnya belum? 48, 46, 45, 44, 43, 42. Oke, that's it. Gitu guys caranya guys ya. We all this nyalakan apimu udah. Pasti ayangnya sama Kairi juga ya. Ayangnya yang mana ayangnya? Yang kanan doang. Ngawur anjing. Mana tahu ayangnya kayak udah kenceng pede salah lagi. Jalur ayang. Cin delay yo. Fans Onyx ayang. Wok 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 wok. Ada di mana-mana orang ini. Sumpah yo, ini Onyx kalau tanding lebih banyak ceweknya daripada cowoknya, Cok. Nyari Kairi, Kairi kalau tanding lebih banyak. Main MPL. Kangen. Ini adalah pemain
gue sebut lagi nih. Yeah, ini adalah dulu pemain dari Arrowwolf, Aurora. Yeah. Itu audiens IG-nya Kairi berapa persen ceweknya? Gak tau dah, pokoknya Kairi kalau kayaknya 40. Kalau cewek datang misalnya banding cowok 100 banding 10 dah. Kairi dulu to be my best friend. Ditembak guys, ditembak Kairi lihat. Best friend aja. Best friend maksudnya guys ya. Gue kemarin acara Munton sama Kairi aja jadi, enak sih guys. Jadi pro player aja kayak Kairi tim B, cok. Kalau Kairi jadi boy band. Kairi keluar langsung semua orang tuh kayak. Kalian dari sekian banyaknya layar dia sekian gedenya layar yang kan. Dulu ya dia PS 12 buat ratain PH di MPI. Enak kita di belakang Kairi kayak ngikutin. Boleh. Kayak itu ap, kayak itu apa okay. Jo kayak kayak silir ya, sebelum ada sebelum pacaran. Lagi, Kak, coba. Oh iya. Seru iya. Nih. Apa tuh? Sebelum pacaran juga banyak pacarnya, Jo. Sekarang udah mengurang gara-gara ada. Mengurang ya, respect ya. Iya, oh, udah ada pacar soalnya. Ah, mulai nih. Kalau better long geek plot twist banget ya sih. Adanya. Oke, Ultraman. Ultraman. Kasih tahu. Ultraman. Kasih. Let's go. Lanjut. Untuk playoff harus kayak gini anjing. Ultraman dulu. Yang akan keluar bracket, Onyx atau Better? Kenapa enggak gini? Onyx atau Better? Ya udah kalau oh, gitu sekali lagi. Boy kena pok banget. Playoff Arena, mana suara aja? Mandu, thank you. Ini melatih fokus ya. Yang keluar bracket, barunya. Yang kayaknya enggak deh. Pakai jersey Onyx sebutnya BTR. Larinya kencang banget tuh, dapat kumbang juga. Dapat kumbang sama memang Ellen. Fokus sudah jam segini udah. Emblem Kairi, CD ya guys ya. Lihat, emblem sama CD, CD, CD. Kayak kayak ini. Mirip kayak si siapa tuh? Kirat. Neng. Oh, cepet banget ya Joy-nya udah 4 ya? Iya makanya. Iya soalnya dia startnya dia 2 jungle terus dibantuin Bruno. Terus dia ini juga dibantu Lydia jadi cepet banget. Terus sambil emblem CD jadi dia bisa buang 2 tali skill 2 terus nanti dateng. Awan ntar. Cewek rada terdiam dulu tuh disitu. Kuping sia sodok. Jelas dia bakal bisa selalu ya nge-spam buat soul boomnya dia juga. Tapi Akaijo emang kena ikat tali pusarnya. Terus Akainya juga pakai quantum. Kayak gue bilang kan Akai quantum kayak aneh gitu loh. Ayo Do, jadi caster Do, Do, caster Do. Dia Akainya quantum ya. Jadi caster. Pepper chick juga. Mau nge-rap gua, Cok. Kayak dia aja pakai meledak, Cok. Lihatkan, lihatkan, lihatkan. Wop, turtle, siapakah yang dapat? Wop, wop. Lompat gitu ya, Ken. Dapat. Wop, gila Kairi. Kairi kenceng banget. Dapatkan gangguan efek airborne-nya begitu terasa. Anjir, anjir, buset. Kairi, Kairi, rahim banget. Ah! Ah! Anjrit, anjrit. Enggak, dapetin turtle, dapetin first blood. Ini wah, merahnya hilang juga dong. Ya, merah. Hilang. Joy bisa ngerusuh ya, guys ya. Info, guys. Info aja ada retrieve bisa ngerusuh ya. Akhirnya tercuri sudah. Nah, ya, benar banget lihat. Kalau Onyx udah menang early gini. Oh, Hengki belum balik dia. Orange buff sudah diambil tadi. Udah mananya habis dari tadi. Jadi ada pertukaran yang memang bisa dilakukan dan early aggression dari Onyx yang teng. Kalau Onyx turun low terus saya menang kayaknya ada pasti juara baru. Iyalah, anjing. Lava goal mungkin akan diambil terlebih dahulu. Bangsin live ka. Enggak dia dia ngonten. Enggak guys, cuman record doang gara-gara seru doang guys sampai game 5. Lu habis ini ya live ya? Enggak kayak Jo capek anjing. Yang tadi, kalian bagaimana di game yang keempat? Iya, lu tadi lama sih game-nya ya. Iya. Dari segi leveling-nya. Sekarang Onyx dengan adanya walaupun cuma jadi tim Hori tetap aja capek. Juga Matilda Joy. Capek sih, gua dulu aja jadi BA capek, Cok. Iya. Matilda Joy ya. Jadi Joy-nya nanti yang enggak tahu gimana jadi cara capek. Itu dia, untuk KYY-nya. Mati sih. Akhirnya, itu namanya Matilda ya, ingat. Gila. Emang, Matilda tuh hero gitu. Ini juga ternyata ceweknya diem-diem planting. Wave-nya bawah sama tengah udah di-cut oleh Bus. Mereka dapat semuanya juga dan mungkin itulah dia perbedaan. Udah tinggal perang turtle. Ada extra defense juga yang bisa didapatkan tadi. Dan tambahan HP.
Yep. Itu ya. Sebenarnya ini dia metode permainan early game yang harusnya dijalankan oleh Onyx dengan deretan hero-nya ya. Matilda. Tapi kalau sampai di masuk ke area dari cie. Kita tidak tahu apa yang akan tercipta dan gimana ya guys yang kita lu lihat enggak tas? Lilianya tas. Lumayan. Lilia enggak tuh. Different kan? Pengen gue tendang sih itu si Lilia kalau depan muka gue. Siapa dapat? Ken, Ken, cuma sekarat. Dia retri juga free turtle, Onyx. Free turtle. Gak dapetin buff juga. Turtle enggak dapat lagi. Cukup sulit. Enak banget dong ya, ini Joy game ini bisa bunuh. Iya. Iya, dan perbedaannya juga di sini. Joy kan dia punya immune ya. Yep. Dari dimana tuh sekarang di bagian bawah. Oke. Okay. Masih berhasil untuk bisa mendapatkan. Oke, dapat merah dapat. Anjir, ini dibalikin sih kayak Lancelot tadi. Iya. Harus. Tapi bedanya ini tank masih bisa main kok, Jo. Iya sih. Anjir, akhirnya aja digagalin tele, Cok, lihat rota. Aduh, kasihan banget. Aduh, aduh ini, aduh motornya, Cok. Ini. Motor ketemu besi. Langsung di reno. Ini bukan motor, sepeda, Cok. Beda listrik ya? Beda listrik. Brem, 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 brem. Kursor ya, ya, bocil kursor ya. Bagaimana serangan yang mereka ya, bocil kursor. Berani ya mereka ya, ini BTR ya. Kayak adu-adu gitu, Matilda. Late game, late game. Kalau kata Tash, Cecilion mati nol, belum kalah. Kata gua gak ngomong Cecil. Nah, mati satu gak nih? Oke, Moreno-nya sudah ada satu harga di dalam tubuhnya. Tapi dengan dua aing mau juga masuk ke dalam area pertahanan di mana masih ada Keyboy Guiding Wind. Ayo ya, harusnya masih enak banget untuk manggil siapa pun. Juga gila, tower-tower satu tuh diseberangin doang, guys, kayak udah punya Mobile Legend ini. Iya. Dan juga Super Key. Mereka tadi kalau misalnya bukan Teris tapi Yuzhong lebih oke gak sih? Yap, itu dia di bagian tengah. Sebenarnya Yuzhong bagus, sebenarnya dia ada Matilda, makanya dia gak mau Yuzhong. Oh, tinggal sepatu resist doang. Iya. Mengantarkan Jawa ya, tapi Black dan gua dah, rip. Push-nya pun kali ini. Sebelum Super Moreno pula sempat hilang, pun sempat dibawa. Rip. Bruno-nya lihat guys, Riba. Bruno-nya udah terlalu fat dia, Bruno. Iya. Dan ini gila ini ya, Matilda. Matilda di tim Onyx sih. Tapi anjir, anjir, dijigel-jigel gitu. Lihat, tertarik lagi. Iya. Emang. Jauhnya jauh banget ya sekarang. Kalau iya, kalau emang mau lakukan lawan Joy itu emang harus udah siapin Kaja atau Franco. Kalau enggak ya udah kayak kayak gini. Ini bersama dengan siapapun yang akan ikut untuk memberikan damage ke dia. Waduh, terus jatuh cipok tuh, cipok, cipok lu. Perfect. Dengan tempo yang cukup. Tadi gue liat viewernya banyak kali aja si Jo. RR King Geek. Iya, rame banget. Hampir 150, Cok, gile. Menangin tim fightnya dengan sangat-sangat cepat juga. Apanya 150? Dang! Wup, wup, Matilda. Soalnya keras kan? Iya. Cing, mati Jo cewek. Aduh! Eh. Gila. Kairi, masih dari Kairi. Bapaknya belum datang gitu dari tadi, Kairi baru datang. Kurang, udah kurang damage, kurang damage. Wah ini kalau Sicilionnya tajir banget sih. Eh Moreno udah mati serem satu. Juga, Cok. Ya udah kalah, Moreno mati cewek, satu. Tapi ada teori, kalau cewek mati menang, Cok. Dirinya tidak bisa apa keluar. BTR-nya? Enggak, kalau cewek ada teori kalau cewek mati Onyx menang. Untuk bikin turn alpha bisa mereka ciptakan namun. Oh sama kayak Winter's Blood. Iya. Dengan movement yang cepat banget. Iya. Kalau cewek enggak mati-mati berarti kalah. Iya. Onyx-nya kalah. Iya. Satu yang pasti mereka enggak punya single target lock aneh yang banget. Bisa kok mengunci kalian. Apa ya idenya untuk bikin Matilda kayak gitu? Itu siapa yang ide ya? Ultinya tuh berubah drastis gitu loh. Pukul aja gak sih Kojo langsung. Emang jadi gak bisa mati tuh hero? Iya. Emang bisa gak bisa mati bang? Siapa pertama kali yang mencet? Ya ini lu liat. Lu liat aja dah ini tas kalau dia bisa mati. Woi Morenongnya tajir ini woi. Berarti cuman Matilda gua. Matilda gua doang guys yang bisa mati. Ya gimana lu Matilda jungler kampret. Beda lah. Orang dia tank. Ya udah sih Bang Sid santai dulu gak sih? Ya udah sih. Ya udah sih. Ya Bang Sid. Cepok. Woi. Woi. Aduh, mati cewek. Woi foto. Lihat selamat lagi. Selamat lagi. Emang larinya ke sana ya? Tanya doang. Tarik. Andri. Kairimis. Kairimis. Mati. Blunder guys. Lord.
Bisa enggak anjing Sans megang semua orang sendiri? Dipegang, dipegang, dipegang kakinya. Alpha di mana tadi sudah ada Angela berpasangan bersama dengan Irithel. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa, Lord. Gare, gare. Bisa. Satu-satu lagi masuk ya kan? Betul. Bisa. Bisa, cowok, dipaksa ini. Bisa. Angela ada ulti, bisa. Eh, mode retreat bisa deh, udah mode retreat. Mati cewek. Mati, cowok. Bro. Mati, 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 mati. Wah, gila. Apakah? 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 Apakah Odin bakal over? Woi, Odin. Woi. Ini kita di sini udah ada 3 feeling yang BTR menang ya. Woi. Apakah ngabisin yang? Ayolah Onik lah, apa sih? Menang feelingnya. Lu dari upper aja, jangan dari lower, cok. Pusing, pusing. Waduh. Sisa, sisa. Apakah, guys? Ini kita harus lihat, guys. Ini kalau sampai BTR dan BTR bantai gig ya, berarti yang BTR-nya jelas. Udah harus mundur ke tempat yang lain dan juga untuk kali ini boots-nya masih menahan badan. Tapi Irithel Angela sih kampret banget dah. Iya, enak banget ya ke Bruno ya. Range-nya menang Irithel juga kan? Range-nya masih tinggi banget sih Irithel Angela ini. Susah banget bunuhnya kalau di Irithel Angela. Susah bunuh, dia juga gampang nge-kill dia. Sekarang Kairi. Larinya KP, Mai. Nah, itu larinya tuh. Ada foto, ada shield, ada heal, ada movement, ada slow, ada damage lagi. Lengkap, coy, itu paket lengkap. Mereka terlalu cepat untuk ngebawain semuanya. Larinya kenceng. Dan saking cepatnya juga, terkadang kita mulai anjing, anjing, udah ada udah quantum sprint, udah kayak nge-cheat gitu Irithel tambahin jela anjing. Udah kayak nge-cheat, Bruno udah enggak bisa kabur. Iya, cok. Waduh, super Ken kali ini ditangkap. Aduh, cewek belum pistol cewek ya. Belum pistol cewek. Tapi itu Onyx sengaja nyimpen strategi buat M5, buat ke M5-nya itu harus juara 1 atau 2 dulu setan, enggak mungkin nyimpen. Pelan-pelan dulu setup dan Kiboy udah mulai fokus untuk jagain cewek. Itu masih megang Onyx sih, tapi kayak kayak kalah gitu loh Onyx. Ngerti gak sih, guys? Iya, iya, paham. Dia megang Onyx, tapi kayak masih kalah gitu loh. Gak biasa ngeliat Onyx beda dikit gini. Karena hero-nya, coy. Jadi masih ada threat, ada ancaman yang bisa. Iya sih, late game kiri tai sih. Late game kiri sih, super strong-nya kiri. Jadi Saem nih the next level marksman. Sejauh ini, Onyx masih memegang atas mappingnya dan retribution. Wah gila, ini Irithel-nya udah bukan sepeda lagi, ini motor beneran guys. Bener, motor. Ada Black Chase yang udah dikeluarkan tapi super. Wesh! Tapi Moreno nih cecilnya emang beda, dia belum assassin tuh, makanya sakit tadi. Assassin dia? Assassin dia assassin ya? Assassin, assassin. Bang MPL liatin dong, Bang MPL, ayo belum. 198. Liatin tuh. Gak kelihatan cok. Oh, udah mau 200. Itemnya juga udah jauh. Enggak kelihatan emblemnya. Di awal kan kelihatan tadi. Harusnya enggak ya, karena di regular kan mereka super. Kan terus Epos lawan Moreno, gue lihat emblemnya assassin. Jir, tajir banget nih ini Cecil. Lu tau enggak Moreno tuh global 1 Cecil, cok. Oh iya, tahu. Supreme 1. Tadi udah dijawab. Iya. Ngeri banget anjing Moreno assassin ini. Cancel dibatalin dari pihak sananya. Stacknya 198, iya cok. Tadi Lemon aja gak sampai segini anjing stacknya. Kairi udah 200 ini. Berhasil nge-trigger barusan. Apa? Dan berhasil juga pergi dari tersebut. Udah pasti mah kalau lihat game gak bisa push cok. Langsung siap untuk bisa. Kecil anjing, MM-nya Bruno lagi gimana? Iya. Orang. Iya, mereka gak ada hero nangkep lagi. Tapi ingat Kairi ini punya immune kan? Sekarang bedanya 3 level. Tapi dapat Onyx nih lordnya nih, jauh banget levelnya itu. Diorangin gak sih? Perangin ya, orang gak sih? Kairi atau buat Kairi yang tidak orang kan bisa. Tapi sekarang sakit Kibo banget cok. Kairi gak ada skill tuh. Timing gak sih? Tapi jadinya cepet sih. Gak bisa maju Cecilnya cok. Dijagain si King Sans. Iya dicicilin terus ya. Tapi Boots? What? Bootsnya cukup berani. Tapi Kairi mulai maju lagi ke depan. Kairi kembali lagi menuju ke arah. Sorry. Dia mau cancel itu cok, tapi enggak. Cancel bener. Kairi cok, boot mati. Mati cok, tapi Sat kena. Sat mati. Wah. Nice. Miskom cok itu. Iya. Kasih tahu. Mantap. Kasih tahu Onyx lu dari atas aja Onyx, bukan dari bawah. Emang dari level bisa dimenangkan oleh Kairi dan sekarang mereka bisa. Gila ya. Kecil mage. Retrinya selalu menang gitu Kairi ya. Jauh banget levelnya, dude. Level jauh terus skill lastnya juga ini kan.
Yap, itu dia. Iya sih. Hero-nya lah sih lebih kuat. Cuma maksudnya tenang itu loh. Ya, iyalah, dia udah tarik soalnya. Cukup tenang, cukup santai. By one itu, Dok, bukan tarik. Ini super. Ya, tapi udah di ujung kan Lord-nya ada di pinggir mereka. Iya, iya. Jadi udah enggak takut keganggu. Untuk bisa defense dari Pegatron Alpha karena Lord in hand. Sekarang sudah mulai. Ini ke defense sih tapi. Iya, ke defense. Perlahan-lahan. Seru guys ini. Ini game 5 ya tadi seru. Tangan gua sampai dingin gini, coy. Ini beneran merinding, Dai. Mantap banget. Oke, tapi Lordnya sudah boleh masuk di bagian atas dan juga sal. Tapi dapat 2 turret, 3 ini malah, bukan 2 dot 3 yo. Iya, amunisinya jelek, amunisinya jelek. Iya, amunisinya jelek. Bergerak di bagian atas tapi cewek udah berhasil. Nice. Kang kasih tahu Bang Onik. 5 player dari Onik mereka siap untuk bisa menghantam. Kayaknya enggak ada ulti sih, guys. Apakah mundur pelan-pelan Pak Supir. Mundur. Mundur sih, mundur sih. Mundur dulu, tunggu Lord lagi ya. Sabar, sesi late game tuh pasti. Iya. Tahan. Eh tadi sebenernya di Lord kalah perang gara-gara Sorizo sih. Wow, dan tetep. Iya, dia mau cancel tapi kayaknya gak cancel bener itu kayaknya. Itu itemnya Kairi guys, dia mau NOD lah itemnya buat bunuh ini, healer. Oh iya ya. Ini dari kemarin gue lawan Joy kayak gitu terus. Main NOD ya? Itu jadi? Nah, sama main juga ada cooldown sama lifesteal kan? Iya. Respect ya. Respect banget karena dia tahu dia bakal ada di anjing, sakit banget anjing. Yep. Jadi enggak bisa hanya dengan dominance ice punya. Di team terus dia sama Kiboy dari tadi. Butuh juga Joy. Dan ini Kiboy-nya juga keselin. Prediksi aja Tas, Kiboy mati berapa Tas? Muna. Mati 0. Tapi mati 1 kalau udah defend doang. Mentok-mentok mati 1 udah. Baik ternyata engkau licin. Emang licin Matilda dia. Iya, emang dari dulu dude 8 dude. Ikut saya. Nah, itu timen terus dah kerjaannya, Cok. Boy. Berkali-kali ditabrak cuman kasih efek airborne dikit-dikit, tipis-tipis. Dan Onik cukup disiplin, mereka cukup sabar om kali ini. Iya. Gelor lagi sini harus. Loncat Bang Sorizo emot senyum. Ini kalau mereka tunggu Lord 18 berani enggak ya Onik? Target dia mendarat ada di mana? Takut mereka takut maju juga ini si BTR ini. Iya. Tapi enggak sih itu langsung di start. Iya. Tapi BTR harusnya enggak takut sih di luar. Mungkin serangan kejutan ini takut, harusnya takut harusnya. Kalau Super Moreno bisa dapat takut. Moreno. Harusnya takut harusnya. Tapi kalau si BTR mah cepet banget lordnya. Ini sih baru ini Lilianya di saat yang tepat banget nih. Ini menjadi last fight. Di orang yang tepat guys. Terlalu kuat ya. Ini masih lord in hand sebenarnya ya, masih belum. Ya gua juga seneng ya sebenarnya kalau BTR kalah guys. Karena kan lawan BTR gitu. Nah, lu juga paham lah dud maksud gua dud. Yoi, tenang. Sempet kita sehalaman. Kita itu sudah tanda udah tandain. Onik ini raja terakhir. Oh, semangat dong. Atau mungkin dari Kiboy. Jangan sampai raja pertama. Raja pertama. Itu sangat besar. Sehingga ini memudahkan buat cewek nanti tinggal follow up dia. Dengan volley shot yang bisa diberikan dari Bruno. Waduh. Anjing san. Wah, ini trigger. Emang beda lia-lianya. Lia-lianya emang beda emang. Timen. Apakah ini end guys? Enggak. Wah, kayaknya banyak. Mereka mantap. Gile. Ini sih BTR ya. Karena seru banget nih guys. Parah.